beberapa waktu lalu kan ramai, sempat ramai jika Nikmir mau melawan pedangdut DP. Itu kenapa gak jadi kok? Itu yang pertama. Ya, sebagai promotor kan? Boleh nih, jawab. Gak apa-apa yang promotor. Dia yang naruh duit di sini soalnya. Mohon maaf ya. Kenapa saya tidak mau? Bukan saya tidak mau. Karena yang tinju ini tidak boleh memakai emosi. Kalau memakai emosi, dia pukul saya, dia gak kena. Saya pukul dia pingsan, nanti jadi perkara yang baru lagi. Kalau dia mau melawan saya, dia harus hilangin dulu emosinya. Karena sedetik pun saya tidak pernah mikirin tentang dia. Tapi kalau dia selalu mikirin tentang saya tiap hari, sampai dia mau berak, mau mandi, mungkin mau tidur sama suaminya, dia tetap mikirin saya. Jadi kalau dia mau bertanding melawan saya, dia harus hilangin dulu emosinya gitu. Kenapa saya mau bertanding sama Dina? Karena Dina sama saya tidak ada dendam. Saya cuma kesal, Dina cuma kesal, jadi lebih fair gitu. Karena buat saya pertandingan tinju itu bukan emosi, tapi lebih main ke fokus, fokus terus apa lagi, konsentrasi sama apa lagi, satu lagi, sama fisiknya harus kuat gitu. Jadi kalau misalkan pakai emosi, takutnya saya dia, takutnya pas saya pukul dia mati gitu. Jadi itu nanti jadi perkara besar lagi protokol ini. Masih terjawab? Terjawab. Ada lagi mungkin teman-teman jawab? Ya, pertanyaan kita menjawab mungkin ya, boxing ini sport, jadi di sini bukan acara untuk bunuh-bunuhan, benar kata Nikita, jadi emosi kendaliin dulu lah, jadi kita di sini bertanding, setelah itu berteman, gitu aja. Oke. Kirawan kejauh sama itu bunuh-bunuhan, bapaknya apa? Happy, ini dari dulu yang paling mau pertanyakan kan? Iya kan? Gak tau gue. Ada lagi? Ada lagi? Hei! Hei! Tuntas dong nih urusannya. Hah? Berarti gak tuntas urusannya? Bukan gak tuntas. Gue gak pernah menolak dia untuk melawan gue. Tapi gue memberikan dia waktu untuk mengesampingkan emosinya. Karena kalau misalnya dia masih emosi, dia harus bertanding gue di atas ring. Gue takutnya dia loncoknya gak karu-karuan, gue sekali loncok dia mampus, kan gak bagus dong ya kan? Dia harus belajar dulu teknik pukulan yang baik bagaimana, fokusnya bagaimana gitu. Kalau berantem mah, sepele lah sama laporan polisi, gue mau berantem sama siapa juga jadi gitu. Udah tidak ada yang mau nanya lagi? Cukup ya? Cukup? Oke, kita langsung ke voice. Oh, boleh langsung maju Dina Kenny dan Nick kita. Oh, ini Kak Petri mau ngomong Kak Petri. Oh. Oke, terima kasih untuk kali ini dari saya yang selalu menemani Nick kita dalam semua keluarannya. Tapi Dina percaya, nyali dia lebih gede dari bacoknya. Wow. Nah, Dina mau nanggepin atau Dina? Mau nanggepin? Iya, kita lihat aja nanti, karena aku udah bilang di sini aku memang gak mau bacot sama ibu-ibu, jadi kita langsung. Untuk foto boleh? Iya.